Selamat datang kembali di channel Nathan Creator. Kali ini Mimin akan mengulas tentang 10 jenis ikan koi termahal versi Nathan Creator. Tapi sebelumnya bantu Mimin untuk like dan subscribe ya, agar channel ini semakin maju dan berkembang. Terima kasih dan simak sampai akhir ya. Ikan koi adalah ikan hias yang sangat populer di dunia maupun di Indonesia. Jenis ikan koi banyak ragamnya dan memiliki keunikan tersendiri, sehingga banyak disukai oleh pencinta ikan hias. Bahkan, harga ikan koi bisa sangat tinggi bila dijual. Awalnya, ikan yang berkembang di negara Jepang ini dimanfaatkan sebagai ikan konsumsi. Namun seiring perkembangannya jenis ikan koi banyak berkembang biak dan memiliki banyak variasi warna yang cantik dan bentuk yang unik. Dalam perkembangannya, ikan koi juga memiliki banyak jenis dan varietas hasil dari persilangan dan pengembangbiakan antara jenis-jenis ikan koi yang ada. Warnanya yang sangat bagus membuat ikan koi semakin menjadi idola dan buruan para penggemar ikan hias. Ikan koi secara spesifik berasal dari bahasa Jepang yang berarti ikan karper. Lebih spesifik lagi merujuk pada nisikigoi, yang kurang lebih bermakna ikan karper yang bersulang emas atau perak. Di Jepang, ikan ini juga menjadi simbol cinta dan persahabatan. Walaupun ikan koi sangat terkenal di Jepang, namun hingga kini masih belum tahu secara pasti dari mana ikan koi sebenarnya berasal. Namun, dari banyak sumber dan literatur, ikan koi diyakini berasal dari Persia dan Asia Barat, yang kemudian ikan tersebut masuk ke China dan Korea melalui transaksi perdagangan atau kemungkinan bersama aliran air alami pada sekitar 1000 tahun yang lalu. Di Jepang sendiri, sekitar tahun 1300, ikan karper kehitam-hitaman ditengarai juga telah dipelihara oleh para petani untuk dikonsumsi pada musim panas. Yang dinamai magoi, ma, bahasa Jepang, artinya asli, tulen atau orisinil. Sedangkan, goi, atau koi artinya ikan karper warna-warni. Dengan demikian magoi diyakini sebagai asal-usul ikan koi. Di Indonesia, ikan koi telah menjadi salah satu primadona. Perkembangan ikan koi di Indonesia diawali sekitar tahun-tahun 1981 sampai tahun 1982 yang kala itu didatangkan oleh Dragon Feng dan Hani Moniaga. Langsung dari Jepang, sejak saat itu, koi mulai dipelihara dan makin populer di Indonesia. Setahun sebelumnya pemerintah Indonesia mengirimkan 60 ekor ikan kumpai ikan mas dengan sirip panjang, berwarna hijau dan kuning dari daerah Bogor dan Cibalagung, Jawa Barat kepada Pangeran Akihito untuk disilangkan dengan koi Jepang. 10 tahun kemudian Pangeran Akihito mengirimkan kembali ke Indonesia hasil silangan tersebut yaitu sebanyak 50 ekor kumpai silangan yang kemudian disebut Hirunaga Koi. Silangan tersebut terdiri dari Platinum 1982. Kohaku 1993, Asagi dan Susui 1988, serta Taisho Sansoku 1989. Sejak saat itu hingga kini ikan koi semakin berkembang dengan banyaknya persilangan dan memunculkan varietas. Berikut beberapa jenis ikan koi yang termahal dan terpopuler di mata pencinta ikan hias. Ikan koi Black Dragon. Black Dragon adalah jenis ikan koi yang langka dan sangat jarang ditemukan di dunia. Selain langka, keunggulan dari jenis ikan koi Black Dragon adalah tubuhnya yang sempurna tanpa cacat. Ditambah corak warnanya yang unik membuat ikan koi ini menjadi yang terbaik. Dalam suatu momen di Jepang saat Momotaro Farm mengadakan lelang jenis ikan koi ini pernah dihargai hingga 2,9 miliar rupiah. Jenis ikan koi terbaik dan termahal berikutnya adalah ikan koi sanke. Ikan koi yang satu ini memiliki ciri khas warna hitam yang lebih dominan dan warna merah serta putih sebagai variasinya. Pola corak yang abstrak menjadi nilai lebih dari jenis ikan koi ini. Harga jenis ikan koi termahal ini berkisar 20 juta rupiah per ekor. 3. Ikan koi kohaku. Jenis ikan koi termahal di dunia selanjutnya adalah ikan koi kohaku. Ikan koi kohaku berasal dari para peternak ikan koi di Jepang. Banyak orang memelihara ikan koi kohaku karena memiliki warna yang cantik dan sangat elegan.
Ada jenis ikan koi kohaku yang hanya memiliki warna merah dan putih. Dan ada juga ikan kohaku yang berwarna merah, hitam, serta putih. Jenis ikan koi kohaku pernah terjual seharga 1,1 miliar rupiah di ajang pelelangan ikan koi Niigata, Jepang, pada tahun 2010 lalu. 4. Ikan koi asogi. Ikan koi asogi menjadi penghuni daftar jenis ikan koi termahal dikarenakan coraknya yang berwarna silver kehitaman dari pangkal kelapa hingga ekor. Sementara untuk sirip dan kepala, jenis ikan koi asogi didominasi warna merah, kuning, dan putih. Untuk harga jenis ikan koi ini berkisar 5 juta rupiah per ekor. 5. Ikan koi Dainichi Soa. Jenis ikan koi yang satu ini juga sangat mahal. Mengingat tubuhnya memiliki corak yang sangat unik membuat para pecinta koi ingin memilikinya. Meski tidak dalam ajang pelelangan, ikan koi Dainichi Soa ini masih bisa dibeli dengan harga yang standar di pasaran ikan koi, yakni di harga kisaran 100 juta rupiah per ekor. 6. Ikan koi Ginden Soa. Jenis ikan koi yang satu ini juga sangat mahal. Ada sebuah fakta mengejutkan dari ikan koi Ginden Soa ini, di mana jenis ikan koi tersebut selalu mengikuti kompetisi Supreme Championship nasional di Jepang dan keluar sebagai pemenang pada tahun 1976, 1977, 1979, dan 1980. Sudah dipastikan, dengan banyaknya prestasi yang diraih, harga tertinggi ikan koi ini dalam sebuah pelelangan mencapai angka kisaran 425 juta rupiah. 7. Ikan koi Blue Soa. Jenis ikan koi termahal yang satu ini sempat mencapai harga 700 juta rupiah dalam sebuah pelelangan ikan koi di Farm Dainichi Koi, Jepang. Ikan ini salah satu yang tercepat dalam pertumbuhannya. Bisa mencapai 40 cm saat mendekati usia 1 tahun. Coraknya juga sangat indah dan unik. 8. Ikan koi beko. Jenis ikan koi yang satu ini memiliki keunikan karena tidak ada corak warna putih di tubuhnya. Jikapun ada juga hanya sedikit. Variasi warna dari jenis ikan koi termahal ini sangat beragam. Mulai dari merah hitam, kuning hitam, oranye hitam, dan silver hitam. Jenis ikan koi termahal di dunia ini bisa memiliki ukuran hingga 80 cm ketika sudah dewasa nantinya. Harga jenis ikan koi beko di pasaran dijual seharga 10 juta rupiah. 9. Ikan koi tanco. Tanco adalah jenis ikan koi yang tergolong dalam spesies kohaku. Ikan ini sangat populer pada kelompok spesies tersebut. Ada banyak cerita legenda yang membuat koi tanco begitu dihormati oleh masyarakat Jepang. Ciri-ciri koi tanco bisa kamu temui pada bagian kepalanya, yaitu ada titik merah atau mirip gambar bendera Jepang yang tidak ditemui pada jenis koi lainnya. 10. Ikan koi Maruten Kohaku. Pada tahun 2010 lalu, ikan koi jenis ini pernah terjual dengan harga fantastis mencapai miliaran di ajang pelelangan ikan koi di Niigata, Jepang. Nama Maruten sendiri berarti mahkota dalam bahasa Jepang. Nama ini diberikan karena ikan koi ini memiliki corak seperti mahkota yang terletak di bagian kepalanya. Corak tersebut bisa berwarna merah atau hitam untuk semua jenis koi seperti kohaku, sanke, dan soa. Ikan koi Maruten dikatakan berkualitas bagus saat memiliki bentuk bulat seperti telur. Jika mahkotanya berwarna merah terang, ikan koi ini seperti memiliki bendera Jepang di kulit tubuhnya. Itu tadi beberapa jenis ikan hias koi yang terpopuler dan memiliki harga yang fantastis. Bila kamu berniat untuk memilikinya, pastikan kamu tahu cara memeliharanya. Selamat mencoba. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like jika kamu menyukai video-video Raven Creator dan subscribe agar channel ini semakin berkembang. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Just because I wrote